Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Terlebih dahulu kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat saya membuat rakaman ucapan integriti pada pagi ini. Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar telah diperbuahkan pada 2 Mac 1978. Dalam tempoh 44 tahun penubuhannya, Kesedar sebagai sebuah agensi pembangunan wilayah telah melalui 4 fasa pembangunan, melaksanakan pelbagai program dan menjadi ejen perubahan untuk membantu memajukan Kelantan Selatan dan kesejahteraan penduduk. Daripada penumpuan awal kepada pembangunan tanah dan infrastruktur, kini beralih kepada program pembangunan bagi meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat luar bandar. Untuk mencapai matlamat dan tujuan penubuhan Kesedar, ia tidaklah mudah, sebaliknya memerlukan pengorbanan yang amat tinggi daripada setiap lapisan pejabat yang ada di Kesedar, daripada pembantu awam, pemandu, kerani, pegawai dan juga pengurusan tertinggi. Justeru sistem tadbir urus Kesedar yang baik dan budaya kerja berkualiti merupakan landasan utama dalam meningkatkan keyakinan rakyat terhadap keupayaan Kesedar melaksanakan dasar yang telah dimandatkan. Integriti juga dikaitkan dengan nilai amanah, jujur, boleh dipercayai dan juga sentiasa memelihara kepentingan awam tanpa mengambil peluang untuk diri sendiri. Bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW dalam riwayat At-Tabrani yang bermaksud, tiada sempurna iman bagi seorang yang tiada sifat amanah pada dirinya. Tiada sempurna agama bagi siapa yang tiada sifat menepati janji. Justeru itu, pengusaha Kesedar sentiasa menasihati dan membimbing warga kerja Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan untuk mengamalkan budaya kerja unggul dengan ciri-ciri moral dan etika yang kukuh di samping dapat membendung salah laku dengan serta pelanggaran tata tertib dan etika organisasi di kalangan pejabat awam. Bagi saya, menggunakan kaedah pendekatan turun padang bagi melihat dan merasai sendiri pengalaman kehidupan serta jerih perih yang dilalui oleh kumpulan sasar di kawasan Kesedar adalah cara yang terbaik. Dengan ini, kita akan dapat memahami corak dan rintangan yang dilalui oleh penjawat semasa bertugas di lapangan. Berdasarkan pengalaman tersebut, penjawat akan lebih peka dan responsif terhadap persekitaran dan mampu membuat keputusan yang lebih baik berbanding membuat pilihan di atas kertas sahaja. Berdasarkan pengalaman itu juga, penjawat akan mampu membentuk diri mereka yang berintegriti, berkualiti, fokus dan terus komited. Di samping itu, pengajuran kempen kesedaran integriti juga dilihat sebagai satu platform terbaik dalam memupuk kesedaran dan kefahaman warga kerja berkaitan isu pematuhan dalam prosedur dan peraturan jabatan. Ia dapat membantu memfokuskan mengenai pemantapan integriti yang perlu lahir dan wujud dalam setiap warga kerja Kesedar. Nilai-nilai murni ini perlu sentiasa menjadi amalan dan dalam perkhidmatan yang diberikan supaya integriti dan produktiviti kita sebagai penjawat dapat ditingkatkan bagi mengembalikan kepercayaan kerajaan dan rakyat terhadap pemerintah awam. Integriti dan perkhidmatan awam bukan hanya memfokus mengenai isu rasuah, pematuhan berkaitan sistem dan prosedur kerja, tata cara kewangan dan isu tata tertib, malah ia juga meliputi isu segala aspek budaya kerja seperti menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan menjalankan hubungan yang baik antara rakan sekerja, stakeholder dan juga kumpulan sasar. Suka saya memetik kata-kata mantan KPPA yang berbahagia Tan Sri Bohan Bin Dolah. Jangan mengambil mudah untuk mencapai hasrat dan kepentingan diri. Ini kerana sesuatu yang diperoleh dengan cara yang tidak jujur, maka akan hinalah keberkatan dan ilmu pasti tidak akan kekal lama. Percayalah, kejayaan yang diperoleh dengan hasil titik peluh dan keringat saudara-saudari akan lebih manis dirasai dan akan kekal lebih lama. Sebagai penutup, suka saya titipkan serangkap pantun sebagai tanda ingatan kita semua. Puncak Kinabalu lambang sejati, negeri yang indah di bawah balu. Teguh integriti, tingkatkan produktiviti, bersatu menjulang harapan baru. Sekian, terima kasih kerana meluangkan masa bagi tontonan video ini.